Beginilah suasana tabligh akbar dan solawat kemerdekaan yang digelar Sekolah Islam Syafta Surabaya kemarin malam. Kegiatan ini bertujuan sebagai rasa syukur atas 77 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Setidaknya dari situ apapun potensi yang dimiliki oleh siswa Syafta harus dikembangkan. Yang hafizul Quran silakan, yang memang bakatnya di bidang olahraga silakan, dan juga alumni-alumni yang lain yang selama ini turut andil di dalam mendharma baktikan ilmu yang telah dia peroleh di sini untuk kemaslahatan Indonesia. Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tak luput dari jasa-jasa para pejuang. Untuk itu, Sekolah Islam Syafta Surabaya menggelar kegiatan tabligh akbar dan solawat untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Kita simak selengkapnya. Tabligh akbar dan solawat kemerdekaan yang digelar Sekolah Islam Syafta Surabaya ini bertujuan sebagai rasa syukur atas 77 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dan berjuang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga menghormati jasa-jasa para pejuang, Sekolah Islam Syafta Surabaya menggelar kegiatan tabligh akbar dan selawat untuk mendoakan para pahlawan. Kita simak bersama. Ya, ini adalah suasana tabligh akbar dan juga solawat kemerdekaan yang digelar Sekolah Islam Syafta Surabaya. Kegiatan ini bertujuan Dinda sebagai tentunya mengucapkan syukur ya atas 77 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang merebut kemerdekaan. Nah, buat adik-adik yang baru lulus SD atau teman-teman dari SMP yang mau lanjut SMA nih, kalian bisa langsung aja daftar, langsung aja masuk ke SMP SMA Syafta Surabaya.